salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP Tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat malam, marilah kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih memelihara hidup kami, saat ini sebelum kami beranjak ke peraduan malam, kami rindu akan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Dan biarlah Roh senantiasa meneguhkan kami untuk nama kami, sekaligus menguatkan melakukan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan, bacaan pada malam hari ini sesuai dengan almanak AKBP tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 4 sampai 6 dan yang menjadi pembimbing renungan di ayat 5b sampai 6a. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Kami sanggup menjadi pelayan. Apakah Anda pernah berkata tidak sanggup menjadi pelayan gereja atau pelayan misi atau pelayan di WEK atau apa saja di lingkungan kerajaan Allah? Renungan malam ini akan mengubahkan dan menguatkan. Jika ini jawaban awalmu untuk tawaran melayani, tidak perlu cemas, sebab Anda bukan sendirian memberi jawaban seperti itu. Dalam Alkitab, ada beberapa tokoh yang menolak, berdalih agar tidak melakukan tugas yang ditawarkan kepadanya. Katakanlah, salah seorang dari antaranya, misalnya Musa, yang menolak tawaran Tuhan untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir. Alasannya, ia berkata, karena dia tidak pandai berbicara, berat mulut, dan berat lidah. Itu alasannya. Lalu, apa reaksi Tuhan atas alasan atau dalih Musa ini? Dengar baik-baik. Tuhan berkata, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Tuhan tidak memaksa, tetapi memberitahu bahwa dia akan mengatasi handicap yang disebut Musa. Dirinci kemudian Tuhan katakan bahwa kakaknya yaitu Harun akan menjadi juru bicaranya. Dengan demikian dia mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan ingat, ketika dia berhadapan dengan Firaun, bukan Harun yang langsung berbicara, melainkan Musa sendiri. Kesediaannya melakukan perintah Tuhan walaupun ada kelemahan-kelemahan, dan pasti tetap ada kelemahan, sebab manusia bukan makhluk yang sempurna, tapi dia akan dimampukan oleh hal inilah yang disadari dan diakui oleh Rasul Paulus. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan, katanya. Prestasinya bukan pekerjaan Paulus sendiri sebagai manusia. Dia sadari bahwa ada kekuatan lain di dalam perjalanan misinya di tengah dunia ini. Dengan demikian, amat penting kita refleksikan untuk keberadaan kita di saat ini. Apalah kemampuan kita orang lemah ini? Tidak ada, karena kita adalah manusia biasa. Namun ketika kita mau menerima dan melakukan pelayanan
yang dimintakan oleh Yesus, entah menjadi apa bentuk dan bidang pelayanan di dalam tubuh Kristus, kita akan dimampukannya. Jadi jangan pernah menolak Tuhan, tetapi mohonkan kekuatan daripadanya agar Dia pakai kita menjadi pelayan besar di hadapannya di tengah dunia. Karena itu, kerjalah bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan penyelamat dan pemberi karunia, kuatkan dan mampukan kami di dalam Roh-Mu yang kudus untuk melayani di tengah jemaat. Berkati, lindungi kami dalam istirahat malam kami. Beri kami kesegaran kembali untuk melakukan tugas-tugas kami pada esok hari. Dan malam ini ketika kami tidur, biarlah kami tetap ya Tuhan dalam haribaan-Mu, sehingga kami boleh menikmati tidur kami dengan baik. Dan saudara-saudara kami yang bekerja pada malam hari ini karena sip kerjanya, lindungi juga mereka ya. Terima kasih di dalam anak Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hari ini sampai selama-lamanya.